Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman, dan kali ini saya sedang berada di Tangerang nih, ketemu sama Nicholas. Betul. Iya, nah Nicholas ini mungkin mau share sedikit nih, area Elang Mas. Mungkin apa ini area Elang Mas? Nah, area Elang Mas ini tuh sebuah kawasan industri. Jadi ini kita lagi ada bangun gudang-gudang. Gudang ya? Gudang. Tapi udah lengkap dengan perizinannya. Jadi industri mau buat usaha yang bersifat industrial, kayak mau bikin assembly, injection, semua juga bisa. Jadi bukan buat gudang doang nih. Buat bisnis juga bisa. Iya, ada area kantoran juga nih. Oh, ada area kantoran ya, juga? Iya, ada juga satu lantai. Jadi konsepnya apa nih? Konsepnya? Kalau ini 4-in-1. 4-in-1? Wah, biasa tambah lagi. Ini 4-in-1 ya? Ada lagi tempat hunian di atas, bisa dibikin juga. Bisa dibikin hunian ya. Juga? Jadi ada gudang pasti dong? Ini gudang kan pasti, ya. Oke, selain gudang ada apa lagi nih? Ada industri. Industri. Terus ada lagi ruko. Ruko. Artinya ini kantoran nih, bisa kantoran. Dibikin kantoran. Terus ada lagi rukan buat tempat tinggal. Buat tempat tinggal. Yeah. Kalau gitu kita lihat dalam boleh? Boleh, silakan. Yuk, teman-teman kita lihat ke dalam yuk. Ini kantor pemasaran ini. Ini kantor pemasaran, iya. Jadi ini unit yang udah furnish nih jadinya. Oh, ini unit yang udah furnish ya, guys. Ini luasnya berapa sih kalau satu gudang ini? Satu gudang ini luas tanah tuh sekitar 9x33. 9x33. Ya. Lebar 9, panjang 33. Panjang 33. Kita ada dua ukuran. Yang lebih kecil tuh 9x30. Terus ya, silakan. Sambil lihat ya, deh. Iya. Wah, asik nih. Nah, kalau lantainya nantinya mirip kayak gini atau beda? Beda motif aja, beda tapi motif. Semua sudah keramik. Semua udah keramik ya. Udah keramik. Bukan bare, biasanya bilang bare kan kosong, ini udah keramik. Udah keramik semua. Wah, ini lagi rame ya. Jadi lagi opening gitu ya. Apalagi lagi opening, lagi customer gathering. Customer gathering. Oke, pasti kita datang pas ada acara customer gathering. Oke, ini kita lihat. Wah. Nah, mungkin ini lebih ke areanya. Iya, ini areanya nih. Jadi ini sekitar kurang lebih 5-6 hektar kita bangun, ada 126 unit. Ada 126? Ya. Wow, besar ya. Gudangnya ini mungkin 102, terus kita juga ada bikin nanti ruko di depan, sekitar 24 unit. 24 unit? Ya. Mantap ya. Wah, ini juga tinggi sekali ya. Iya, ini kalau di gudangnya, ini kan sudah di plafon nih. Kalau nggak plafon tuh bisa 8,4 meter. 8,4 meter? Iya, betul. Kita sengaja nih 8,4 meter, karena banyak orang tuh kadang minta mau gudangnya dijadiin dua lantai. Jadi kita siapin aja space, opsi buat para buyer, kalau mau ada bikin dua lantai, bisa juga. Wow. Jadi ya, tadi dari lebar 9, 33 sampai gudang ini ya? Iya. Ini yang 33? Tapi ini, ya, untuk area gudangnya mungkin ini sekitar 20 meter. Oh, ini gudangnya 20 meter ya? Terus nanti ini di depannya areanya 7 meter lagi, terus nanti ada lagi lahan parkir. Keren. Bagus ya. Ini contohnya jadi yang show unit ya, yang sudah di furnish. Ini gitu. Lebih ke kantor pemasaran lah. Lebih ya, kantor pemasaran ya. Nanti orang kalau mau ada datang, survei, ngobrol sama adminnya bakal di sini. Wah, asik nih kantor pemasarannya. Ini nyaman banget ya. Jadi nyaman banget. Teman-teman yang butuh gudang bisa banget nih cek lokasinya, cek kantor pemasarannya, cek show unitnya. Keren, bagus banget. Kok kita ini mungkin nggak mau ganggu ya, karena lagi banyak transaksi, lagi transaksi. Mungkin ini kan bawa gudang, kita juga mau lihat di atas gitu ya. Boleh, silakan kita naik dulu. Iya, kita naik dulu ya. Oke teman-teman, kita kasih lihat dulu nih, ini lagi suasana lagi ini tuh, kita mau naik ke atas dulu. Oke, kita lihat ya. Boleh ya. Jadi selain yang show unit ini, ada juga yang udah jadi ya? Kenapa? Ada juga yang udah jadi ya? Ada yang di samping ini juga nanti ada, tapi itu yang belum furnish. Tapi kita tahap 1 kurang lebih semuanya 85% lah udah mau selesai. Nah, ini kan kantor pemasarannya juga sekaligus show unit. Nanti bentuknya kurang lebih sama ya. Sama begini. Sama semua typical ya. Typical. Yeah. Tapi ini mungkin nanti ya tinggal kosong doang, enggak ada apa-apa. Iya, kosong doang. Nanti kita juga boleh lihat yang kosong itu. Iya, boleh. Nah, ini dia nih. Ini yang jadi office ya? Office-nya, ini contoh kalau office nanti susun meja bisa begini. Iya. Semua kan ini udah keramik nih. Jadi ini lantai keramiknya bakal begini semua nih. Lantai 1, 2, 3. Sama kayak gini ya? Sama kayak gini. Ini 60-60 ya? 60-60. Oke.
Ini tadi yang 8 kali 9 ya? 8 kali 9. Ya. Jadi dari sana ke sana 9. Iya. Kedalamannya 8. Iya. Kalau ceilingnya? Ceiling ini kurang lebih mungkin 3 meteran kali. 3 meter, soalnya ya? Kotornya 3,6 meter. Jadi mungkin bersihnya 3 meter. Oke. Iya. Di 3 meter. Ya cukup nyaman nih bawahnya ya. Di gudang sini buat kantor ya, banyak karyawan-karyawan sini. Tuh. Itu juga ada toilet setiap lantai. Ada toilet ya, setiap lantai. Ya. Di bawah tadi ada juga ya. Di bawah juga ada toilet, di sini ada juga. Nanti di atas ada. Udah dapat ya? Udah dapat semua. Oh, oke. Okay. Teman-teman ya. Kita lihat juga yuk toiletnya. Biasa orang juga penasaran nih, sama nanti keramiknya seperti ini ya. Keramik semua. Iya, untuk toiletnya ini kloset saya duduk, kemudian ada wastafel. Sama ya, Toto ya? Toto semua, betul. Nah, cakep nih. Jadi speknya oke. Okay. Iya, iya. Oke. Ya. Nah, kalau ini kebanyakan udah ready semua atau inden? Ini semua sih stok sih udah ready. Stok udah ready ya? Stok udah ready. Wah, mantep. Tinggal masuk aja. Tinggal nunggu pembangunannya aja. Semua oh. Supply-supply-nya sudah ada. Oh, oke. Okay. Berapa lama pembangunan? Pembangunan mungkin ini kurang lebih setahun lah. Setahun ya? Setahun okay. Untuk selesai. Iya, iya. Karena ini kan sekarang kita udah terjual nih semua tahap 1. Kita tahap ada bikin. Udah terjual ya, 36 okay. Unit. 36 nah, itu yang saya bilang tuh yang 85% udah mau jadi nih. Oh. Tapi sekarang kan kita ada launching lagi yang tahap 2. Iya. Itu kurang lebih mau bikin 51 unit. 51 unit. Ya. Oh, oke. Okay. Rencana tahun akhir tahun depan. Akhir tahun depan nih. Bisa kelar, ya. Oke. Okay. Mantap sih. Begitu kita lihat lagi ya, boleh yang ya. Di atasnya. Kita dari lantai 2 ya. Ke lantai 3. Ini developernya siapa sih? Ini kita developer ya PT Areal Mas. Mm-hmm. Terus kita kerjasama dengan dua kontraktor berbeda. Oh, ya sama. Ada dua. Jadi satu itu PT Herindo sama satu lagi PT Atria. Oke, okay. Nah ini kan kita lantai 3 nih. Ini lantai 3 didesainnya jadi kayak hunian nih. Betul, betul. Wah, nyaman ya. Iya, ini seperti yang dilihat nih, bisa ada dua kamar. Ada dua kamar. Iya, jadi ini nanggap nih, kitchen area lah. Ini kitchen area. Kitchen area, okay. Iya. Bisa masak. Iya. Ini kulkas ada, semua ada. Cuci piring. Iya. Lengkap semua ya. Lengkap semua. Kitchen set. Kemudian di sini bisa buat nonton TV atau ruang keluarga sini. Iya, ini living roomnya nih. Masih ada space sedikit. Juga. Ini lumayan besar. Mau nonton TV. Mau tidur di sofa bed juga bisa ya. Asik nih, jadi iya. Di gudang pun bisa tinggal di iya betul iya. Nah untuk luas, untuk lantai ini sama juga ya? Sama kayak area kantoran di bawah, jadi itu 9x8 ya? Iya betul. Oke, cukup nyaman sih, 9 ya. Nah, living room ada, terus udah gitu juga ya mungkin bisa taruh meja makan atau iya betul, bisa lagi, ya. Taruh lagi. Nah, kemudian juga di sini ternyata ada kamarnya juga. Ada kamar. Ada dua kamar. Ada dua. Okay. Bisa muat dua. Teman-teman, yuk kita lihat ini. Nah, kita lihat yang mana yang jadi kamar utama nih. Nah. Sebenarnya sih ini kamar dua-duanya sama ukurannya. Sama ukurannya. Iya, ukurannya sama. Oh, tapi pasti bedanya ini ada jendelanya. Ada view. Ada view ya. Kita lihat sini yuk. Oke. Okay. Ah, asik ya. Nah iya. ini sekali lagi ini show unitnya ya. Ini show unitnya, unit. Betul. Jadi kayak, lihat jadi rumah nih ya. Iya, habis kerja langsung naik juga bisa. Iya, ini jadi buat solusi buat teman-teman yang pengen tadi punya gudang, terus punya office-nya juga. Iya. Ya, jadi tinggal di sini juga, tinggal semuanya sini in juga. One place. Ya. Betul. Makanya nih, 4-in-1 ya tadi. 4-in-1, iya. Kamarnya juga, luasnya juga nyaman, enak. Iya. Taruh TV di sini juga bisa. Bisa taruh TV. Iya, lemari. Lemari gak besar, ini masih ada jarak yang cukup lumayan ya. Iya, betul, betul. Nah, tapi nantinya kan gak kayak gini. Iya. Pasti lantainya sama ya. Lantai semua sama, udah keramik sama. 60 kayak 60 ya. Iya. Tapi paling cuman partisinya gak ada. Partisi gak ada. Jadi harus dibikin. Desain sendiri lah ya. Iya, mau dijadiin satu kamar yang besar juga bisa. Kalau ini kan kita emang sebagai show unit, kita bikinnya dua kamar. Iya, gitu, sebagai jadinya. Contoh aja bahwa ini bisa jadi hunian nih buat kamar gitu ya. Kemudian juga kalau listrik yang didapat berapa sih kalau standar itu? Standarnya tuh 5.500. 5.500 ya? Iya, okay. Tapi itu semua bisa di-upgrade. Iya, karena kebutuhan ya? Iya, tergantung kebutuhan. Soalnya kita juga pas tarik kabel ke KWH-nya semua juga udah kabel 3 pas. Jadi mau buat industri, mesin-mesin yang perlu 3 pas juga udah bisa, tinggal ganti. Tinggal nambah daya, terus paling ya ganti MCB box-nya aja. Oh iya, enak gitu-nya. Ya. Iya. Oke.
Ini kamar 1, kita lihat juga yang kamar 2 yuk. Sini. Wah, asik ya. Ya. Enak sih, Pak Nikolas, enak nih. Nyaman. Ini sih kalau teman-teman yang penasaran bisa datang lihat langsung ya, jarang loh. Jarang, betul sekali. Saya review gudang kan sih. Di dalamnya ada hunian, jadi ini enak banget tinggal turun semua. Tinggal turun, iya. Dan juga kawasannya itu saya lihat areanya ini masih enak gitu loh. Bukan yang masuk jalan-jalan yang sempit atau apa gitu kan. Jalan raya langsung. Iya, soalnya semua ini aksesnya kita juga udah cek nih. Rutenya semua jalan raya, terus dalamnya juga jalannya kan tadi kita bilang lebar-lebar semua. Lebar-lebar, ya. Jadi cukup nyaman nih udah. Udah mikir kayak komplek rumah juga gitu. Karena kalau bayangannya gudang itu kan daerahnya daerah yang becek, daerah yang ini. Kalau ini enggak gitu. Ini daerah yang bagus, Kayaknya strategis gitu. Ke tol juga deket ya. Ke tol juga deket, ya. Bandara juga deket. Nah, ini menjadi pas banget buat kebutuhan yang mobilitasnya tinggi gitu kan ya. Iya, betul. Oke, teman-teman, kita mau keliling lagi lihat acara hari ini ya. Betul. Acara hari ini ada customer gathering. Ada customer gathering. Nah, Pak Nikolas juga akan sharing nih. Wah, nanti sharing lagi. Yuk, kita lihat sama-sama acaranya. Ya. Nah, Pak Nikolas, apa yang jadi keunggulan nih dari komplek gudang ini? Nah, kan kita udah ngiter-ngiter nih. Iya. Untuk konstruksi pasti aman. Konstruksi aman. Udah memakai baja WF juga buat area gudang. Semuanya kokoh lah. Iya. Tapi yang salah satu keunggulan kita itu fasilitas yang tersedia di sini. Fasilitas yang tersedia? Iya, betul. Nah, seperti apa ini? Kayak pertama, kita udah ada persetujuan dari gas negara, udah masuk nih. Kalau perlu, kita bisa langsung tarik. Kayak sekarang nih, ada yang bakal nanti bikin central kitchen. Itu gas semua udah masuk. Gas semua masuk? Udah masuk, ya. Okay. Terus sekarang, pump air juga udah ada. Nah, pump air ini udah aktif. Terus juga ini airnya bersih ya. Ini air udah bersih. Seperti kayak di perumahan airnya. Oh, iya. Itu penting ya. Penting itu, kan? Iya. Soalnya gudang kan kadang airnya tuh nggak gitu bersih nih. Kita memastikan dulu ini, air bersih. Air bersih. Iya, terus untuk jalanan nih, kita juga bikin lebar-lebar nih, 14 meter semua. 14 meter, jadi misalnya truk-truk yang besar. Truk-truk semua masuk bisa. Kita juga sekali bikin tuh yang kualitasnya tinggi nih. Yang kualitas tinggi. Iya, corannya ini udah setara dengan jalanan tol. Tebel dia 30 cm. Iya, itu memastikan karena memastikan aja, lalu-lalang semua aman lah semua. Biar nggak ada yang repair dikit-dikit. Kalau bolong kan nggak enak juga orang pakainya kan. Iya. Terus kalau listriknya gimana nih? Kalau listrik nih, kita udah siapin 2 gardu berbeda nih buat semua. 2 gardu? Iya. Terus semua kabel distribusinya tuh underground. Wah, kalau itu dilihat, tuh yang bisa dibilang jadi mahal tuh. Maksudnya kan, itu yang paling bagus kan, underground. Underground semua, nggak ada tiang-tiang nanti. Iya. Jadi semua ini rapi di bawah. Itu yang paling basicnya, jadi kelihatannya gudangnya jadi bagus, jadi rapi, kompleknya rapi. Iya, gitu. Betul. Nggak ada tiang-tiang yang kabel-kabel seliwuran. Nggak ada, semua di bawah jadi. Rapi. Iya. Nah, Pak Nikolas, ini kan juga di area lama. Ini kenapa nih harus belinya sekarang nih? Nah, sedikit penjelasan aja nih. Iya. Sekarang kan kita baru mulai nih bangun tahap 2. Baru tahap 2. Jadi harga juga sebenarnya masih pre-launching. Oh, harganya masih pre-launching. Harga masih pre-launching. Iya. Dan setelah kita lihat nih tahap 1 kan cepet banget nih kejual nih. Kita bisa lihat nih demand-nya tuh sangat tinggi. Buat tahap 2 kan tadi saya juga bilang nih, udah 10 kejual. Iya, udah 10 kejual. Iya, jadi tinggal sisa sekitar 27 unit. Jadi ini kalau udah terjual pun setiap tahap tuh bakal ada kenaikan harga juga. Kenaikan harga. Iya, betul. Iya. Tadi karena demand-nya tinggi, dan ini juga mumpung masih baru, ini pas banget buat Bapak Ibu teman-teman yang lagi butuh gudang. Iya. Dengan konsep 4-in-1 tadi, wah ini kesempatan yang bagus sih. Iya. Apalagi dengan kualitas yang juga sangat tinggi. Nah, itu dia kualitas. Biasanya gue suka review-review. Nah, speknya yang digunakan nih mantap sekali. Ya kan tadi sanitarnya pakai Toto, terus keramiknya 60-60. 60-60 juga. Iya. Semua. Jadi udah gitu gue lihat kualitas pembangunannya kokoh dan kokoh.
Jadi tinggi ceilingnya lumayan ya kalau untuk gudangnya. Tinggi ceiling semua lumayan. Area kantor lantai 1 juga ini, yang lantai 1 4 meter. 4 meter. Yang atas semua, yang lain 3 yeah. meter. Area gudangnya 8 meter. 8 meter, wah. Mantap. Oke, okay. Buat teman-teman yang penasaran nanti bisa kontak, hubungi di deskripsi di bawah ini ya. Bisa datang lihat langsung, lihat cek untuk show unitnya dan datang langsung lihat kantor pemasarannya. Iya, silakan okay. boleh. Setiap hari pasti buka nih. Buka dong. Setiap buka hari dong. Pasti buka. Biasa properti gitu setiap hari buka. Buka. Oke, okay, sekali lagi Pak Niko, thank you so much ya. Sukses selalu nih buat acara customer gathering-nya. Cepetan buru-buru datang karena di acara customer gathering biasanya laku banyak tuh. Banyak yang jual juga pasti. Iya. Oke, okay, teman-teman, for info nanti bisa lihat di cek description. Thank you so much sekali lagi, sukses. Thank you. Arya Elang Mas, ya teman-teman yang penasaran di Kota Tangerang, Komplek Gudang 4 in 1. Saya Ruby Herman dan juga Nicholas Darius. Bye-bye.